benar orang saya ngasih kabar. Saya ngasih kabar sama semua, saya Twitter semuanya. Alhamdulillah lancar. Kenapa dia memilih tanggal ini? Ada sesuatu yang spesial kan tanggal ini? Enggak ada sih, sebetulnya emang kebetulan aja emang pinginnya tanggal ini gitu loh. Jadi ya kita sikat aja tanggal ini ya. Rasanya kayak yang pertama lagi ya nih. Ya rasanya kedua ya, saya mau gimana ya, namanya dapat second hand ya. Saya mau enggak mau ya. Sama-sama second hand kali. Sama-sama dapat second hand ya mau gimana. Enggak ada bedanya sih, sama aja sih. Oh, deg-degannya sama sih ya, Neng. Apalagi begitu ngeliat meja itunya, meja ijab kabulnya, ternyata gue rasa sih, kalau gue pribadi sih lebih berat dari yang dulu. Gitu ya, udah. Langsungnya sih, gimana ya, tadi sih begitu ini pagi, emang kita, saya emang maunya pagi, saya kebetulan juga anak pagi, jadi kalau bangun tidur memang saya selalu bangun pagi gitu, dan saya sering olahraga pagi, senam kesegaran jasmani gitu ya, saya sering lakuin hal-hal kayak gitu. Dan pas tadi pagi, emang saya mintanya jam 9, sementara kayak saudara-saudaranya si Neng mintanya malam aja, kenapa sih bikin acaranya malam? Pagi nyusahin orang, bangun pagi-pagi gitu. Justru itu, sekali-sekali nyusahin orang kan gak apa-apa ya kan. Jadi ya udah saya sih mintanya pagi, akhirnya udah kita jalanin pagi tadi pagi, jam 9, first thing in the morning. Saya gak ngurus sendiri kan, gak ada waktunya. Jadi paling gak banyak yang ngurusin tuh manajer saya. Banyak nih orang-orang ini nih, orang-orang belakang layar. Manajer saya Edun pastinya. Jadi banyak yang bantuin. Jadi saya gak sendiri karena memang waktunya juga gak ada ya. Tara juga waktunya gak ada. Jadi semuanya disiapinnya lumayan cukup lama. Tapi ya dibantu sama teman-teman yang lain sih. Kan lalu gila lo kawin sama Tara Sudiro, gak deg-degan gila. Sape dia, sape ya. Deg-degannya mungkin beda gitu. Kalau sekarang ya deg-degan sih. Oh iya, tapi sebetulnya kalau misalnya ditayangin sih ya, gue cuman pengen bilang sorry buat teman-teman yang gak sempat diundang gitu, karena emang niatnya emang keluarga aja dan gak mau ngerepotin sih sebetulnya ya. Takutnya ntar malah repot, malah nanti kalau ngundang-ngundang gitu. Kan harus ngasih angpau. Mendingan gak usah. Jadi